Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi tentang aksi sosial yang dilakukan Baduy dalam membangun kampung halamannya. Masih bersama kami, Kak Dwi? Ya, masih, Kak. Oke, di segmen sebelumnya kan terakhir kita membahas bagaimana partisipasi teman-teman menjadi relawan. Kemudian juga ada antusias dari anak-anak di sana yang ingin ikut dan berkegiatan di TBM Balai Baca Cijayanti sendiri. Boleh diceritakan sejauh ini berapa orang yang akhirnya ikut dalam kegiatan, kemudian berapa pengajar di sana yang juga ikut tergerak menjadi relawan? Nah, untuk kegiatannya sendiri, kita kan sebenarnya tuh TBM Balai Baca itu ada program namanya pengembangan TBM. Satu TBM, satu RW. Dan kita sudah ada 4 TBM yang tergabung. Berarti totalnya dengan TBM Balai Baca ada 5. Dari setiap TBM Balai Baca Cijayanti itu udah ada 70 anak. Terus untuk TBM di RW lain tuh kurang lebih ada 50 anak. Jadi kalau di total sih udah sekitar yang tergabung di TBM Balai Baca Cijayanti 70. Ditambah mungkin program-program lainnya itu udah ada sekitar 270 anak yang emang sekarang dia mencintai dunia taman bacaan. Nah, di taman baca ini kan gak hanya tentang anak-anak, tapi juga ada pemuda dan juga ada orang tua. Itu udah sekitar 150 yang tergabung. Jadi udah lumayan sih. Udah hampir 500 sih akhirnya pemuda di sini udah mau baca buku, udah mulai main secara terbuka, dan mereka udah melek juga dengan digital. Oke. Kemudian ini kan pastinya ada fasilitas yang harus mendukung begitu ya untuk juga menggerakkan setiap kegiatan-kegiatan dan juga ada dana mungkin. Nah, itu didapatkan dari mana nih Kak Dwi selama ini? Nah, untuk masalah dana itu masih ada uang pribadi aku. Terus juga yang kedua biasanya aku mencari info-info lomba di media sosial itu sangat banyak ya. Atau enggak kolaborasi dan juga ada, alhamdulillah kita sudah ada donatur tetap juga gitu. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi tergerak dari diri sendiri dulu, kemudian juga mencari dari lomba-lomba dan akhirnya bisa bergerak nih TBM hingga hari ini. Kak Dwi, kalau boleh diceritakan juga bagaimana sih antusiasme anak-anak di sana dan perubahan apa ketika ada ruang baca ini, ketika ada kegiatan-kegiatan dari TBM Balai Baca Cijayanti yang juga manfaatnya dirasakan nih hingga saat ini. Antusiasmenya sih tahun ini aku tuh berarti mengabdi udah tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 tuh sangat luar biasa. Mungkin karena aku juga udah bisa membuktikan nih ada taman baca. Perubahannya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi ketika si anak itu di usia SD, SMP ini kan dia yang lebih aktif gitu kan di taman baca. Mereka lebih aktif, lebih kayak percaya diri ketika mereka menceritakan, aku cita-citanya ingin menjadi guru loh Kak gitu. Mereka lebih bisa berlatih. Jadi ada tempat di mana mereka bisa berekspresi sih. Gitu. Oke, harapannya nanti bisa jadi penerus Kak Dwi gitu ya. Nah, Kak Dwi tadi juga disinggung bagaimana akhirnya Kak Dwi ini menggerakkan bahkan ibu-ibu ya di lini orang-orang dewasa di sana untuk menggerakkan ekonomi dengan membangun UMKM. Nah, itu boleh diceritakan seperti apa Kak Dwi? Nah, untuk UMKM sendiri, jadi aku pas zaman SMA itu saudaraku jualan keripik singkong dan pisang. Nah, beliau itu menjual harga 1.000. Sedangkan ketika aku bawa ke sekolahku, itu aku bisa jual harga 2.000. Kan udah lumayan tuh. Dari situ aku berpikir, oh iya di lingkunganku tuh, di sekitarku tuh banyak pohon pisang, banyak singkong. Kok nggak kita manfaatkan? Karena kebanyakan banyaknya tengkulak yang akhirnya dijual ke pasar atau ke pabrik yang lain gitu kan. Nah dari situ aku mulai terpikirkan untuk belajar UMKM. Jadi selama lulus kuliah tahun 2018, aku tuh mulai kan belajar tentang UMKM. Nah dari situ aku mulai mempelajari UMKM itu apa. Ternyata banyak produk yang bagus di desaku tuh tapi belum punya legalitas. Belum tahu kayak packagingnya seperti apa. Nah dari situ setelah aku belajar, berlatih, dan akhirnya aku mengembangkanlah produk yang namanya keripik pisang itu. Dengan dia sekarang udah ada legalitas halal, legalitas PIRT, dan juga dia akhirnya ketika dia memiliki legalitas, dia bisa dijual ke pasar. Nah, itulah yang sedang aku terapkan kepada masyarakat di sini. Yuk, ibu-ibu, kita harus percaya diri dengan produk kita gitu. Nggak kalah hebat, nggak kalah bagus, nggak kalah enak kok produk kita dengan yang ada di luar sana. Membangun UMKM gitu ya, jadi ada pelopor akhirnya membuka bagaimana UMKM ini akhirnya berkembang. Dan ada berapa jenis nih, kalau boleh diceritakan sekarang, UMKM yang sudah berkembang di Cijayanti sendiri? Untuk jenisnya kita ada jenis makanan yaitu di keripik pisang, keripik singkong, terus juga jenis-jenis kue-kuehan lebaran,
Terus aku yang lagi aku fokuskan sekarang craft, yaitu di ukiran ukiran kayu, terus juga kerajinan tangan. Itu sih yang udah mulai terlihat banyaknya gitu. Terus juga makanan ciri khas Ranginang, Ranginang itu juga sedang kita kembangkan untuk produk makanan cemilannya. Makanan lokal gitu ya Kak ya, ini luar biasa ya, sekali. Kalau dalam membangun UMKM sendiri berarti ada pelatihan-pelatihan Kak yang diberikan oleh kakak dan teman-teman relawan untuk masyarakat di sana? Ya, yang pertama pasti kita memberikan pelatihan dulu kepada teman-teman UMKM di masyarakatnya untuk bisa mendapatkan produk yang bagus. Nah, itu biasanya kita kolaborasi dengan mahasiswa yang sedang mengabdikan pengabdian masyarakat, atau juga kita lakukan kolaborasi dengan CSR, CSR perusahaan yang ada di sekitar kita. Yuk Pak, kita kembangkan UMKM ini, dan alhamdulillah mereka juga mendukung nih, mensupport untuk produk-produk UMKM. Dan itu pelatihan-pelatihannya kita sediakan dengan pemerintahan, terus juga dengan mahasiswa atau akademik maupun dengan CSR. Oke, akhirnya mendorong masyarakat. Masyarakat untuk ya, semakin jadi, produktif ya Kak ya? Ya, betul Kak. Nah, oke. Ini salah satu produk craftnya Kak. Boleh, coba ini boleh diperlihatkan. Ada, oh oke, ini dia craft yang bisa. Kemudian didistribusikan dan dijual kemana aja nih Kak Dwi? Kalau sekarang mereka udah nasional juga sih Kak gitu. Udah berarti secara online dan offline. Sudah karena bisa diakses ya. Untuk penjualan online. Oleh masyarakat berbagai daerah begitu. Nah ini yang menarik juga berarti tidak hanya produktivitas masyarakat di bidang ekonomi, tadi pendidikan, ada juga mengusung petani milenial. Nah ini seperti apa Kak Dwi akhirnya mengajak anak-anak muda di sana untuk jadi petani nih? Jadi kan yang aku tadi ceritakan kan bahwa aku tuh nggak bisa memaksa anak muda ini untuk langsung suka buku. Kayak aku langsung cinta banget sama buku kan, ternyata nggak bisa. Jadi aku berpikir gimana ya caranya mereka bisa mau ke balai baca, karena kan balai baca ini tempat kita sering bertemu orang gitu kan. Akhirnya aku melihat ada kelompok pemuda yang emang dia suka bertani, tetapi bertani itu belum maksimal gitu kan, masih kayak bertani rebahan gitu kan. Akhirnya aku mengajak para pemuda itu, yuk kita buat petani milenial, ada loh produk programnya pemerintah, kita bisa kolaborasi. Dan akhirnya teman-teman, oh iya ya, maksudnya mereka juga akhirnya terbuka gitu kan, mau juga ikut mengembangkan ketahanan pangan ini di desanya sendiri. Jadi kayak programnya itu gimana caranya mereka bisa lebih efektif dan juga kita bisa mempertahankan lahan kita yang emang sedikit demi sedikit sudah mulai hilang karena banyak kan pembangunan-pembangunan perusahaan yang ada di wilayah kita gitu. Memanfaatkan tanah sendiri ya. Memanfaatkan lahan yang ada. Oke, terakhir ini sudah luar biasa sekali kita lihat kisahnya bagaimana perjuangan Kak Dwi dan teman-teman di kampung halamannya untuk membangun kampung halamannya menjadi benar-benar rumah begitu. Apa sih kemudian kepuasan yang juga hingga saat ini Kak Dwi rasakan nih setelah sudah berapa tahun begitu melakukan pengabdian di masyarakatnya sendiri? Kepuasannya akhirnya aku bisa banyak teman di sini, teman untuk berdiskusi sih intinya. Jadi bukan hanya sekedar kita mendengarkan gosip tetangga, kita cuman mendengarkan film-film yang ada di Indosiar atau di mana gitu kan, tapi kita bisa berdiskusi gimana caranya tentang bagaimana ya desa kita mau dibawa ke arah mana gitu kan. Terus bagaimana caranya mensupport apa nih yang bisa kita kerjain lagi di desa kita. Jadi lebih kayak akhirnya aku punya teman-teman yang dimana aku bisa ajak diskusi mereka, akhirnya kita bisa berkolaborasi, akhirnya aku melihat teman-temanku lebih produktif lagi dan melihat mereka bahagia ketika mereka mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Terus sih kayak wah luar biasa banget gitu. Itu udah kebahagiaan yang begitu aku dapatkan gitu di sini. Ada kebahagiaan tersendiri ya dari bagaimana akhirnya menggerakkan orang-orang di sekitar untuk sama-sama produktif. Akhirnya juga merasakan sendiri manfaat dari perkembangan kampungnya sendiri. Baik Kak Dwi, terima kasih untuk kisah inspiratifnya siang hari ini di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Salam untuk teman-teman di sana dan sukses selalu. Sukses selalu Kak, terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Percut Seituan kini mendapatkan perhatian dari pemerintah daerahnya. Informasinya sesaat lagi di Halo Indonesia.